arsi di Amerika tuh mau lomba yang ada harus pakai satu baju daerah asal negaranya dia. Agak modern, Bun. Pasti kelihatan. Pasti. Tapi jangan yang ribet makainya, please. Jangan yang berat, jangan yang ribet. Nah, gimana tuh? Hari ini Harsi mau. Hah, Harsi. Iya. Harsi mau fitting baju. Apa, Kak? Untuk persiapan from Indonesia. Thank you, guys. Kayak gue yang mau. Berenang di mana? Kita berenang di kolam berenang, guys. Ada tiga loh kolam berenangnya. Yang satu hangat, yang satu dingin, yang satu dingin banget. Huh? Ada tiga dong. Ada berani di yang paling dalam? Berani. Kita berani kalau paling cetek kita nggak berani. Biasanya ada keramik-keramik. Jadi beraninya paling di dalam, soalnya kita nggak bisa injak lantai. Kita berenangnya sendiri apa ada gurunya? Ada gurunya. Ada guru lagi, Pak. Jadi otomatis. Karena kalau berenang setiap hari Minggu. Iya, otomatis hari Minggu. Mas, ini banget, keren lagi. Bersih lagi, Mas. Mas keren deh. Mas jadi tukang bersih aja. Bersih soalnya, Mas. Oke. Oke, guys. Assalamualaikum. Iya, guys, terbang. Mana misinya, Dek? Miss ya. Namanya Coach. Iya, Coach Tiger. Guys, ikutin keseruan aku ya. Iya, guys, ya, kita berdua ini. Mau? Mau apa? Kita mau berenang. Berenang. Hari ini aku tuh mau cerita sedikit. Tadi kan dibawa deh ke sana gimana? Dia mau ya. Jadi dia mau gambarin baju. Ini ada Amerika. Jadi Arsi kan di Amerika. Biar aku bang. Arsi di Amerika tuh mau lomba yang ada harus pakai satu baju daerah asal negaranya dia. Nah itu juga ibu bapaknya harus pakai baju daerah itu juga. Oh gitu. Nah, tapi Mas Anang nggak mau yang ribet. Maunya ya simpel gitu. Cuma kan menurut aku kalau Mas Anang pakainya celana udah biasa, tapi kok pakai kain kan? Ya. Tapi kain yang celana ngerti nggak, Mbak? Iya. Kita bikin sesimpel itu tapi keren. Dimodernin. Tapi masih ada orang bule tuh kalau ngeliat gitu kan seneng kan? Siapa tahu itu bisa dapet nilai plus dan membawa Indonesia juga lah gitu. Nah jadi aku pengen bikinin arsi karena kita orang Jawa, jadi ya pengennya. Ada Jawa kebayaan. Jadi mau bikin itu. Jadi silakan Mbak Rika. Kebaya mau yang klasik apa yang agak modern, Bun? Klasik kali. Klasik. Ya. Tapi jangan yang ribet makainya, please. Jangan yang berat, jangan yang ribet. Nah, gimana tuh? Tapi ada payet ya. Mbak Rika dapat tantangan. Iya. Huh? Tetap dong ada. Ya. Tetap ada ini. Okay. Jadi akan digambarkan oleh Mbak Rika. Nah ini desainer satu lagi, guys. Halo Rika. Jadi ini satu lagi. Jadi ini mau bikin Arsi Road to Wekopa LA. Satu kebaya, satu gaun. Nah gaunnya tuh Arsi nanti ada
ada lagu yang dia nyanyi My Heart Will Go On. Itu harus gaun-gaunnya ala si ala itu Eropa gitu ya. Tapi baju itu harus dipakai buat dua lagu. Jadi pas Broadway New York juga pakai baju itu. Nanti gimana Mbak Windy pikirin entah. Jadi bajunya, gaunnya tuh harus bisa yang tiba-tiba Looks gitu ya? Looks, iya, yeah, gila gak? Nah, ini tantangan buat disini. Aku hari ini lagi menantang dua desainer tadi. Karena aku gak bawa kalian, urus sendiri nanti kan. Jadi yang Vida yang masangin ya coba. Mbak Vida mesti ini nih. Ya ajarin ya nanti ya. Nah iya, aku pasangin ini. Iya, Mbak Ayu. Jadi aku menantang, maaf ya aku makan ya. Gak apa-apa. Aku menantang kalian untuk bisa buat baju jadi dua look. Oke. Oke guys, segitu dulu. Nanti lihat pas mereka fitting dan gak sabar banget. Marina, gimana hari ini banyak gak yang datang ke Lumiere? Alhamdulillah bunda, rame bun. Dari tadi juga udah banyak yang datang bunda. Oh iya ya, terutama toiletnya. Karena kan sekarang toiletnya tuh paling penting kalau kita pergi-pergi. Nah toiletnya udah bersih dan nyaman kan? Iya bunda, sekarang kan Lumiere sudah direnovasi dengan baik. Jadi semua toiletnya bagus bunda. Yaudah yuk kamu temenin aku mau cek toiletnya Lumiere baik, dulu. Baik bunda, yuk. Ayo bunda. Jadi guys, untuk sanitary di Lumiere dan kantor aku dari lantai 1-5, aku pilih produk dari Germany Brilliant. Dari wastafel, keran air, kloset, semuanya produk dari Germany Brilliant. Nah, lihat deh nih desain wastafelnya, minimalis dan modern. Berbahan dasar keramik yang berkualitas, jadi penggunaannya bisa jangka panjang. Untuk keran airnya juga anti karat dan korosi. Nah, sekarang kita lihat klosetnya yuk. Tangki model baru dan tipis, klosetnya kokoh dan tebal, bisa menahan hingga beban 400 kg. Nah, jadi tuh aman banget. Tapi yang paling penting guys, semua produk dari Germany Brilliant ini udah bersertifikat SNI dan bergaransi resmi hingga 10 tahun. Keren ya? Keren banget, Bunda. Ya udah Rinda, pokoknya dijaga kebersihannya ya. Siap, karena kan bunda. Toiletnya udah bagus nih. Aku siap, mau jalan bunda. Dulu. Makasih, Bunda. Ya. Guys, sebelum fitting makan dulu. Apa itu benar? Oke. Apa kamu ada masalah? Nggak peduli tapi sama ada pete. Kemarin aku makan pete semangkok gede bener-bener. Nah, ya Allah. Favorit ini. Favorit. Teman-temanku kalau kesini semua request makanan ini karena pada ketagihan ya. Murah, nikmat, sederhana, tapi Dia paling sembel kalau aku udah makan ginian terus kamar mandi bau. Jadi aku minyak wangi salah satu botol sehari. Buat kamar mandi. Sambil nunggu maksudnya nunggu asyik ke sekolah kita makan dulu. Minum Slim Bio dulu. Ya belum baik makan guys. Guys, welcome back to Harsi Hermansyah. Harsi. Hari ini mau ngapain? Hari ini Harsi mau. Harsi. Iya. Harsi mau fitting baju. Apa kak? Udah persiapan ya kak Amerika ya? Iya. Eh nggak tahu sih. Sama siapa kak? Karista. Tante Rita dong. Jangan deh, jangan tante kak. Iya. Sama Karika. Karika. Iya. Ikutin kegiatan Harsi ya kak. Oke guys, udah selesai aku sekarang. Don't say me Arsi. Harsi, oh siapa? Aduh. Sekarang mau fitting sama Karika dulu. Let's go. Let's go. Iya, ya, mulai dulu ya. Dulu ya. Buat sana bu. Buat di sana. Buat nanti pas parade gitu. Wih. Itu dia bikinnya langsung jadi langsung. Ngok-ngok langsung ngok. Biasa nah, gimana bu Rika? Boleh mana cakep. Aja Mbak Teh. Cakep. Ini nanti nempel. Apa nanti aku? Nempel. Nanti ada brooch gitu. Ya. Langsung cakep banget. Langsung gede. Heeh. Ini udah. From Indonesia. Thank you guys. Kayak gue yang mau taruh di sini. Taruh Bunda mau tampil. Bayar.
karena di sana harus parade baju-baju nasional. Nasionalnya asal negaranya, dan aku pikir cuma RC doang, ternyata nanti orang tuanya ada parade juga buat ngantarkan. Nah, aku bangga dengan kita sebagai orang Jawa, jadi pakai baju Jawa, dan aku kalau pakai bajunya Rika kayak selalu pas aja, cepet pas dan nggak ribet lagi buat fitting kan. Terus kayak aku minta sama Mbak Rika, pokoknya gimana buat gue kan bawel banget untuk, dan aku nggak bisa pakai. Jadi aku bilang, kamu harus buatin aku yang sesimpel mungkin, udah nempel, yang gak ribet. Cantik banget. Dan warnanya nanti kamu bisa lihat, jangan ada spill dulu warna, karena ya nanti rahasia. Guys, ya. Ya Allah, sini guys, Arfi nanti buat lomba ya. Kata Allah, itu aja gitu. Masya Allah, cantiknya anaknya siapa sih ini? Kanan atau kiri? Kanan atau kiri sih? Arsi paling serendahnya. Angle fotonya di mana yang cakep? Kiri, kiri, kiri. Oke. Sama ini sama bunda berarti. Oke. Bunda. Lihat aja ya. Lihat kakinya bun, maaf bun. Coba pada bunda saya. Iya segitu. Segini bun. Naik segitu. Jadi pas bun. Iya. Udah ya. Segini. Udah ini peniti. Oh iya, tandain dulu Pak Dewi, ini Pak Dewi, ayo. Sebentar ya sayang. Enggak ada jarum, dia takut bunda. Bikinnya gimana sih? Bener. Ada deh. Jadi dia punya Mas Anang guys, cuma nanti kita fitting sendiri aja. Mudah-mudahan pas tuh. Mudah-mudahan pas, aman lah. Sama nanti ada tinggal dasi kupu-kupunya ya. Nah ini guys, bisa dipakai dua kali nyanyi. Pertama pakai ini. Ship captain. Ntar ya, kita pakai ini dulu ya. Ini mau dibelah apa biasa, Mbak? Ini kan dia dalamnya pendek. Hah? Dalamnya kan pendek, mau dibelah apa biar aja gini, transparan gitu. Biarin gini tapi dipendekin dikit tuh. Dipendekin ya. Jarum apa? Tandain aja pakai benang langsung, jangan jarum. Ntar rambutnya mau dikasih apa? Hah? Mau dikasih hiasan enggak rambutnya nanti? Sampai berantemnya nanti aku. Oh, gini aja ya, Bu. Yang gitu. Plok gitu ya, plok aja di muka. Arsya. Boy. Maaf ya. Jembul dulu. Tapi Arsya harus support kakaknya loh. Gitu deh. Ini nih, si cerewet. Nah, jadi kan lebih banyak cerewetnya. Iya, lihat aja ya, kita challenge siapa yang lebih cerewet ya. Ade ngapain sih buka lemari terus? Mau pakai ikat pinggang. Ade mau fashion show deh. Kalau ada Tante Windy, dia tuh gini. Guys, Arsi tadi udah fitting. Fitting berapa baju kak tadi? Dua baju ya kak? Yang satu baju kebaya, yang satu baju untuk nyanyi ya? Iya. Sama dulu, yang satu lupa parade. Nah yang tadi baju yang kedua itu yang fitting sama Tante Windy. Dia satu baju bisa dua look ya kak ya? Iya. Keren ya kak ya? Iya. Tiga. Bisa tiga look? Iya. Kan ada sarung tangannya. Oh iya. Guys, doain Arsi ya. Semoga Arsi bisa membanggakan Indonesia. Ayo mau lanjut belajar dulu ya, Arsi lagi ngebintangin. Arsi mau kelas 2 soalnya. Kapan kak ngambil rapot ya kak? Hari Jumat nanti. Jumat nanti? Doain Arsi ya, biar bagus nilainya. Oke, bye-bye. Jangan bunda aja. Enggak, soalnya bunda nggak ada waktu. Ada harus besok di ini ya. Ya udah malam ini ya bunda yang kerjain, ya. Ya. Ya udah dikerjain Mbak Maya. Ya nanti kan tinggal dikerjain lagi. Gak mau, jangan Mbak Maya, Mbak Maya bunda aja kerjain. Mbak Maya mau alhamdulillah. Bye sayang, bye adek. Syah, ayo dong Syah. Ya Allah. Bye sayangku, bye cinta. Bye Arsy, Arsya. Aduh. Oke guys, udah selesai fitting. Sekarang aku mau ada ulang tahun sebentar.
Ya maklum lah ya, kayak enak kalau ada undangan tuh kita bersilaturahmi sebentar aja. Terus yang penting semua udah dipersiapkan buat berangkat. Bye kak. Nah, tetep bun.